Hasil Pilgub Jawa Tengah disebut akan bergantung dengan kondisi politik para elit partai di nasional. Terlebih masih ada andil dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai kingmaker dalam mendukung salah satu pasangan calon. Jokowi disebut masih ada dalam peta politik di Jawa Tengah, khususnya dalam memengaruhi keputusan warga Solo dalam memilih calon gubernur. Dikatakan oleh pengamat politik dari Universitas Sudirman, Indaru Setyonur Projo, nama Jokowi masih memiliki daya tarik kuat di sana, mengingat asal-usul karir politiknya yang dimulai dari Solo. Akan tetapi, arah dukungan di Jawa Tengah juga tidak lepas dari komunikasi politik di tingkat elit nasional, khususnya antara Gerindra dengan PDIP. Menurut Indaru, komunikasi yang terjalin antara partai pendukung Prabowo sebagai pengusung paslon Ahmad Lutfi dengan Taji Yasin dengan PDIP yang mengusung Andika Perkasa bersama Hendrar Prihadi bisa jadi sangat menentukan kebijakan di Jawa Tengah. Diketahui, Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa yang menjadi kontestan di Pilkada Jateng merupakan purnawirawan jenderal. Sebelum maju di Pilkada, Ahmad Lutfi sempat menjadi Kapolda Jateng dan mendapat kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen. Sementara, Andika adalah jenderal bintang 4 yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Dia juga mengisyaratkan bahwa jika terjadi pertemuan dan rekonsiliasi antara Prabowo dengan pimpinan PDIP, ada kemungkinan Jawa Tengah menjadi lebih terbuka terhadap kerjasama atau dukungan politik tertentu. Komunikasi yang lancar antara Gerindra dan PDIP dapat membuka ruang-ruang dialog untuk menentukan kebijakan di wilayah ini dengan lebih fleksibel. Oleh karena itu, masa depan peta politik di Jawa Tengah masih akan sangat bergantung pada dinamika politik nasional. Pertemuan atau komunikasi antara partai pendukung Prabowo dengan pimpinan PDIP yang disebut akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dukungan di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.